Pocong itu menakutkan. Mendebarkan. Amat, amat seram. Jump scare dia, maai. Astagfirullahaladzim. Hak ni memang serius weh, seram. Dia nangis. Bergetar ni sampai macam kau ni bergetar. Tak sempat habis. Tak sempat habis. Ni tengok ni banyak lagi. Serius cerita ni kena dengan kita punya culture tu. Ada adat-adat dia yang kita tak boleh langgar lah. Macam gitulah. Lagi tambah-tambah pula pocong. Pocong adalah satu elemen hantu yang agak seram lah. Penuh dengan satu kampung dengan hantu pocong yang memang tak terjangka. Dia punya keseraman cerita ni. Agak puas juga sebab expected lah dia punya seram, dia punya jump scare tu memang korang memang tak boleh kira lah. Memang korang tak boleh diam lah. Dia punya music tu memang korang akan rasa katuk telinga je. Sebab dia memang seram gila. Ha, seram gila. Kita ni dah capai tahap yang seram, takut and yang buatkan kita rasa macam dia lain daripada lain. Jump scare dia tak relax. Best sangat. Rasa macam takut. Dia suka bunyi-bunyi lepas tu tiba-tiba pak. Banyak terkejut. Kalau saya punya rating cerita ni daripada 5, 4/5. 5. 5/5. 5 juga. 4.9/5. 4/5. 4.5. 4.5. Saya bagi 4. 4.5 bintang. Sebab apa? Sebab. Sebab best, sumpah best. Korang semua jangan lupa pergi Pawagam berhampiran. Saksikan Pamali Dusun Pocong di Pawagam berdekatan dengan anda. Sekarang tau. Sekarang. Memang menggegar. Sangat sejas. Korang kena pergi tengok cerita Pamali Dusun Pocong. Richter. Rick! Setiap daerah punya pantangannya masing-masing.